I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Oke guys, selamat datang di channel YouTube-nya Bang Ejot. Di video kali ini gua mau polish body ya. Polish bodinya dibantu sama Akang Kitom ini. Jadi nanti buat kalian yang mau nanya-nanya nanti bisa follow IG-nya, bisa gua nanti taruh di deskripsi video. Oke, lanjut, kita di sini habis ngechat, tapi ngechatnya di sini gua menggunakan Biroc ya karena minim budget juga. Bioknya di situ gua untuk bagian poxy gua menggunakan Sapporo, dan untuk di bagian warna utama gua menggunakan Diton. Itu Ditonnya siapa, Grey Matte. Nanti kodenya gua cantumkan. Dan untuk di bagian penisnya gua menggunakan Samurai 2K yang harganya itu 100 ribuan kalau nggak salah ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, cuman menurut gua ini hasilnya kurang memuaskan ya, kurang glowing, kurang apa ya, warnanya tuh kurang muncul gitu. Jadi kita bakal melakukan yang namanya polish memoles. Polish memolesnya ini kita menggunakan mesin dan obat-obatannya, anjing, obat-obatan. Jadi apa namanya ini nih, jadi cairan-cairannya sama Akang Kitom itu udah dibawa dari yang namanya mulai kompon, wax, dan yang lainnya lah, pokoknya rahasia pabrik. Jadi buat kalian nih yang mau dipoles memoles untuk di sekitaran Bogor, nanti bisa cek aja ke IG-nya atau tanya-tanya ke IG-nya, nanti gua cantumkan di kolom deskripsi video. Nah, ini hasil bodinya, masih bodinya sih ini belum dipoles ya, tapi hasilnya mah lurus ya. Dan untuk di bagian spakbor depan ini gua ngecat agak sedikit ngacai. Ini bagian sini nih. Ini ngacai nih. Nah, ini nanti kita amplas menggunakan 1500 dan menggunakan selanjutnya next step ke 2000. Dan harusnya juga next step lagi ke 3000. Tapi sebetulnya amplas yang 3000 itu susah dicari di sini. Jadi kita hanya menggunakan amplas 2000. Next. Nah, ini nih lagi di amplas ya, batok depan ini lagi di amplas karena di bagian sampingnya itu ngacanya parah banget. Nah, ini lagi diperbaiki sama abangnya ini, nanti pokoknya hasilnya kalian lihat aja. Nah, di sini tadinya ngacai banget gitu, kalau kalian kelihatan ya, di sini ngacai, sini ini sama abangnya di amplas menggunakan 1500. Kalau udah kelihatan halus, nanti next step ke 2000. Dan untuk pemolesannya nanti kita lihat aja step by stepnya. Oke, jadi kita tunggu aja nih abang yang satu ini sampai beres melakukan pengampasannya. Ya, kita tunggu aja dah. Oh iya, untuk di bagian untuk di bagian airnya ini kita menggunakan sabun ya, sabun sunlight. Sabun colek supaya agak licin aja. Jadi untuk bagian pengampasannya, nah, pokoknya ampas nih semua permukaannya, dan terutama sih untuk bagian yang ngacanya itu nanti betul-betul diampas sampai halus banget. Oke, dan ini hasil yang telah diampas ya. Bisa kalian lihat nih di sini, dia bekas ngacai di sini. Ini udah diampas agak mendingan sih, tapi kita nggak tahu ya.
setelah dipoles nanti hasilnya kayak gimana. Semoga sih hasilnya maksimal. Dan untuk di bagian yang lainnya nih udah berat banget. Nanti kita kompon dulu tahap pertama menggunakan mesin. Oke, jadi ikutin aja step by stepnya, jangan di skip videonya. Oke, bye. Oke guys, kita lanjut ke tahap komponing. Nah ini kita siap-siap dulu nih, kita pegangin. Jadi tahap pertama ini komponing menggunakan mesin poles-polesnya ya. Jadi hasilnya supaya memuaskan. Kita dibantu sama teman kita nih. Oke, dioles-oles dulu ke seluruh bagian body. Oke guys, jadi step pertama ini yaitu komponing. Nah ini komponnya. Nah ini kita langsung olesin ke seluruh bagian. Oh nggak seluruh ya, dikit-dikit dulu aja ke bagian bodinya. Langsung kita pakai mesin. Oke, next. Kelihatannya asik ya, kelihatannya gampang, tapi coba dah kalian coba di rumah. Harus yang sudah berpengalaman kayak gini tuh. Kalau enggak, dia diam di suatu medianya lama bisa kekikis si penisnya, jadi langsung ke bagian chat. Jadi bahaya juga sih kalau kalian nggak bisa. Jangan coba-coba dah ke kendaraan orang lain, tapi kalau ke kendaraan sendiri mah coba-coba nggak apa-apa. Nah hasilnya udah kelihatan nih, yang tadinya buram tuh, hasilnya buram udah agak mengkilat tuh, segini baru kompon. Oke, kita lap pakai kain microfiber, betul nggak sih? Kain mikro kan ya. Ayo, berarti gue nggak salah kan. Oke, kita masih tahap komponing. Lanjut ke bagian pinggirannya, kita langsung olesin ke yang mau di polesnya. Diolesinnya pakai hati ya. Aduh, dikit-dikit, karena ini untuk satu cairannya itu harganya lumayan. Nah, di situ bagian yang ngacainya bosku. Semoga hasilnya bisa dipulihkan ya. Kita berdoa aja. Soalnya kemarin gue udah pas bagian penis pas ngacai gitu, gue udah tepak tarang dah, pusing. Untung gue inget ada tukang poles nih, Abang Kitom. Semoga beliau bisa memperbaikinya. Apa lagi? Nah, ini nih yang bagian paling ripuh, bagian ngacai. Semoga bisa dah. Nah, agak mendingan lah. Guys, jadi kan yang pertama itu tadi kita kompon tahap pertama. Nah ini kita lanjut ke kompon tahap kedua. Jadi hasilnya supaya lebih maksimal, jadi step by stepnya kalian tinggal ikutin aja. Mau coba di rumah silakan, atau mau kontak beliau juga silakan. Untuk bisa dipanggil kok, nanti bisa apa IG-nya nanti gua taruh di kolom deskripsi. Ya nggak bisa dipanggil om. Ya om. Lanjut ya, kita tahap kedua.
kompon tahap kedua. Oke. Sikat terus. Tinggal pakai kain ajaib dilapin kain sultan. Ya gitu ya sih, tinggal dilapin hasilnya nih. Ini baru tahap komponing, tahap kedua stepnya. Nanti kita lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu polishing ya, polishing. Jadi tinggal kalian ikutin aja langkah-langkahnya dah, step by stepnya. Ini kita lanjut ke tahap step ketiga ya. Step ketiga ini yaitu polishing. Finishing. Jadi tidak menggunakan mesin melainkan manual, menggunakan cap spon gosok. Ya ilah gosok. Ampun gosok. Jadi digosok sampai ke semua permukaan bagian body, rata ke seluruh bagian badan body. Ya ilah. Hasilnya udah agak sedikit kelihatan ya. Di kamera tuh udah bening-bening manja. Ini. Ampun manja. Kain. Magic. Ara, Budiman. Ini hasilnya juga udah agak sedikit kelihatan ya, belum maksimal. Nanti lihat aja dah endingnya kayak gimana. Nah untuk bagian yang tadi yang acai, nah, udah agak sedikit nggak kelihatan ya di sini nih. Nanti kita finishing. Moga-moga diberkahi Allah. Diberkahi Allah. Nggak kelihatan dah ngacanya supaya hilang. Keempat, kita lanjut ke bagian wax. Ya, ini waxnya nih, ya warna apa sih ini? Biru. Biru dongker. Nah, itulah pokoknya. Diolesin ke setiap bagian. Dan next step kita lanjut ke apa? Lap-lap menggunakan spon. Spon kan? No, microfiber. Oh, microfiber. Salah, maaf ya. Dia nih tadi kan udah 3 step. Ini hasilnya udah kelihatan ya. Tuh, mengkilat-mengkilat manja. Nah, ini kita lanjut ke bagian step keempat. Hasilnya pengen tahu nih kayak gimana sih beda perbedaannya. Oke, langsung kita gosok-gosok sampai pegal. Sampai pegal ada pokoknya. Tuh. Udah kelihatan ya hasilnya. Nah, udah wow lah pokoknya. Tinggal satu step lagi nih, nanti kita lanjut. Oke. Oke, next step kita bagian apa sih ini? Finishing. Efek daun talas. Cairannya dikocok-kocok dulu dah supaya mantap. Oke, kita langsung semprotkan ke medianya ya. Cus. Dilap menggunakan lap microfiber dan ini wanginya wangi banget. Mantap pokoknya. Yes, dibalik. Beh, glowing in the dark pokoknya dah. Sampai-sampai kaki dia juga dilapin. Mantap. Nah, pokoknya ini wanginya wangi banget dah pokoknya. Efek daun talas dan hasilnya juga bisa kalian lihat ya ini. Tuh, udah kelihatan. Beh. Bosku. Padahal ini catnya itu menggunakan pirok, tapi hasilnya udah kayak kompresor. Mantap ya. Udah dilapap manja pokoknya. Tuh. Nah, oke lah pokoknya.
cot 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 cot. Tiap pagi nanti kita lihat hasilnya deh, pokoknya endingnya kayak gimana. Yo, nah itu dia yang paling penting. Bisa ngaca. Ngaca dah di situ pokoknya. Hasilnya, bos. Nah, nanti ini kita pasang bagian-bagian ini kita pasang, dan ini semuanya nih 1 2 3 4 ini yang belum dipoles ya. Dan ini yang udah dipoles. Perbedaannya, oke kita bedain ya. Kita bedain, guys, men. Nah, ini yang belum dipoles. Hasilnya belum keluar, belum keluar warnanya. Dan ini yang udah dipoles. Nah, mantap kan? Dan wangi juga ini. Dan ada yang namanya efek daun talasnya. Apa sih daun talas itu, bang? Daun talas itu jadi ketika kena air itu dia apa ya, langsung ke bawah dah, pokoknya nggak nempel, merosot pokoknya gitu. We'll be right back.